Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan tentunya dimudahkan juga segala urusannya. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi copyright ya. Video kita ini teman-teman terkena copyright. Teman-teman bagaimana cara mengatasinya? Kita langsung saja ke masalahnya ya. Ini ya, ada pemilik hak cipta yang telah mengklaim beberapa materi dalam video dan menggunakan konten ID. Video Anda tayang dan setelan visibilitas yang ada pilih tetap diterapkan pada video tersebut. Namun sekarang video tersebut dimonetisasi oleh pemilik hak cipta atau ia telah memilih untuk menerima analisisnya. Teman-teman, dari cara untuk mengatasi ya video kita yang terkena copyright sangat mudah teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan dihapus ya, kan sayang kalau dihapus teman-teman ya. Nah, lalu caranya gimana? Kita langsung aja ke web ya, masuk ke situs web dari YouTube Studio ya. Oke, langsung kita cari video kita yang terkena copyright. Nah, ini teman-teman ya, video saya yang terkena copyright. Caranya sangat mudah teman-teman, tinggal kita klik yang merah ini. Kita lihat detailnya. Nah teman-teman ya, ini kan ada titik tiga ini, kita klik paling sebelah kanan. Nah ini kita bisa ganti lagu atau bisukan lagu ya, milih kita ganti lagu ya. Ini kita misalnya ganti lagu, oke. Kita akan dibawa ke studio YouTube gratis biasanya ya. Oke, kita pilih lagu yang kita inginkan teman-teman. Kita coba, intinya inilah, kita klik ini ya, kita klik ini ganti lagu, kita klik tambahkan, kita simpan teman-teman. Nah teman-teman ya, berarti sekarang video kita itu sudah kita ganti lagunya biar tidak terkena copyright. Caranya sangat mudah teman-teman ya. Caranya cukup diganti lagu, bisa dibisukan suara, atau mungkin kalau kontennya yang kena bisa dipotong. Oke sahabat, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Tentunya semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk komen di komentar. Oke, saya tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.